Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya, Nisaki, untuk Amaz 24. Untuk episod kali ini, kita akan lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Huawei Malaysia telah mengumumkan harga jualan untuk Huawei Mate 10 Pro. Telefon pintar yang hadir dengan rekaan nirbingkai, dua kamera belakang Leica dan memori sehingga 6GB RAM ini akan dijual pada harga RM3,099 dan ditawarkan mulai 24 November ini di Malaysia. Selain Huawei, Asus di Malaysia telah mengumumkan monitor baru iaitu Asus Strix SG27VQ yang hadir dengan kadar segar semula 144Hz pada harga RM2,234. Twitter kini telah mengumumkan sokongan 280 aksara pada perkhidmatan mereka sekaligus membolehkan para pengguna melakukan perkongsian yang lebih panjang berbanding sebelum ini. Dalam arena e-dagang, kini Lazada telah mengumumkan promosi Online Revolution yang akan berlaku dari 11 November hingga 12 Disember kelak menyediakan pelbagai promosi dan barangan serendah RM1 melaluinya. Dan akhir sekali, bagi para peminat Harry Potter, kini pembangun permainan Pokemon Go telah mengumumkan yang mana mereka akan hadir dengan permainan AR untuk Harry Potter, membolehkan anda memainkannya dengan berinteraksi dengan dunia sebenar lebih kurang seperti Pokemon Go. Jadi ini adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amaz sepanjang tempoh 24 jam ini. Kembali untuk episod seterusnya di Amaz 24. Saya Nisa K. Yosh.